Oke, bisa makan. Emang lagi puasa sih. Pengen beli apa ya? Ayo juga lemes soalnya. Oke, ayo apa sama ya? Pop. Assalamualaikum. Wah, kita mau ngapain hari ini, Bu Haji? Sekolah. Mau sekolah? Emang hari ini mau sekolah? Pura-pura sekolah. Ini kita mau ngapain nih? Udah rapi-rapi. Pakai bajunya. Ini ke pasar. Masa ke pasar pakai baju batik. Loh, terus sekolah. Mulai sekolah. Oh iya. Hari ini puasa tidak? Hari ini puasa tidak? Puasa dong! Wah, hebat! Baca sini. Wah, ini mamanya mau buka puasa terus. Minum susu. Iya. Oh, lo puasa? Puasa dia. Lo puasa ya, pinter ya. Bala, kok mukanya cemberut kenapa? Bruh. Lala marah kenapa? Ayah coba baca isi kepala Lala. Baca isi kepala Lala gimana caranya? Lala, ayah izin baca kepala Lala ya. Tapi Lala mau sampai jam 12. Nanti sampai jam 12. Nah, biasa kita jalan-jalan ke toko buku yuk. Ayo, iya. Raya. Iya, beli mainan sama beli aksesoris. Wow. Iya. Yeay. Oh. Emang lagi puasa sih. Pengen beli apa ya? Ayo, sama ya. Lah, besok kita pergi ke toko buku yuk. Ayo. Kita beli mainan sama beli buku aksesoris juga. Benar, Ayah. Iya, mau tidak? Mau. Yeay. Wow. Sampai angka 12. Tapi kita kan harus tetap semangat dalam berpuasa, tidak boleh dibawa lemas. Kalau puasa itu, kalau mau nangis itu, berarti Lala belum bisa batuk puasa dong. Katanya Lala mau puas. Mau puasa. Tapi aus. Belum kuat, Lala mau buka. Lala mau buka. Ada mana airnya sih? Lala kan jam 11 saya ya, udah hebat. Nah, dulu Lala kan jam 9, jam 7, jam 8, jam 9. Sekarang jam berapa? Jam 9 lah, itu
Soalnya sudah sahur ya. Nanti kita minum dulu ya sebentar ya, oke? Kemudian ntar itu puasa tidak? Bruh. Tidak. Salah ya. Oh salah ya. Bruh. Udah buka Bu Haji, emang udah maghrib? Udah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wakasum tu wabika amantu wala rizkika aftar tu birahmatika ya arhamarrahim. Amin. Sampai buka puasa, bener-bener ya, nanti lanjut lagi ya, nanti ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat pulang. Dari mana kondangan Bu Haji? Kondangan sekolah. Gimana sekolah hari ini, puasa 2 harinya? Seru. Yaudah, Om dan Tante terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan Lala, ya bilang dong. Terima kasih Om dan Tante sudah mengikuti kegiatan Lala. Emang kegiatan Lala ngapain? Kegiatan Lala bikin video vitamin. Vitamin. Terus? Main. Terus? Buka puasa siang-siang. Kenapa sih mau buka puasa siang-siang? Kan janjinya kan mau buka puasanya kan habis maghrib. Kenapa memang? Iya, itu sudah kelewatan. Iya. Jam panjang. Iya, tapi kenapa Allah buka puasanya tuh jam setengah siang, jam apa setengah hari? Kenapa? Ayo mau tanya dong alasannya kenapa dong? Karena Lala belum sempat. Oh. Belum sempat kuat, tidak apa-apa nanti Lala. Lala kuat. Justru dulu Lala itu cuma sampai jam 9. Sekarang sudah sampai jam mau jam 12, berarti Lala sudah ada perubahan hebat. Kan pelan-pelan, tidak ada manusia itu yang bisa langsung berubah, semua itu butuh proses dulu. Kalau ada yang belum kuat, tidak apa-apa kalau masih kecil, kecuali Om Dimas, Pak Agung, Ayah, kalau siang-siang buka puasa itu tidak boleh. Kecuali anak anak yang boleh buka puasa. Iya, kecuali Ayah lagi di jalan, kecuali Ayah lagi ada musibah, gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya sehat-sehat saja, ya tidak apa-apa. Tidak boleh kalau kita buka puasa. Kok tidak apa-apa? Ini maaf, kayak aus. Oh. Tapi kalau dia rasanya apa enak juga. Aduh, kayak sebatu enak lagi tuh. Lala belajar lagi berpuasa sampai sore. Kan sekarang kan sampai siang nih. Nanti kita belajar lagi sampai sore, oke tidak? Terima kasih Om dan Tante ya sudah ada kegiatan Lala. Sekarang Lala di mana nih? Di rumah siapa nih? Di rumah siapa nih? Rumah Lala yang di Johan kosong. Kosong, biar disewa ya. Disewa nih, itu kita doakan dong. Iya, kita doakan dong, semoga rumah baru ini mendapat rezeki. Dapat rezeki yang baru. Dijauhkan dari segala godaan setan. Diusir segala setan. Iya, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Keren nih Lala. Oh iya, Lala lebih amin. Terima kasih Om dan Tante, bye bye semuanya. Bye. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bye.